Karang Taruna Kecamatan Alang-Alang Lebar menggelar rapat bulanan untuk membahas program kerja ke depan di Angkringan Sedulur Talang Kelapa, Minggu 7 Februari 2021. Ketua Karang Taruna Sopan Sopian diwakili sekretaris yang didampingi humas dan Ketua Karang Taruna Karya Baru beserta pengurus lainnya mengatakan terkait pembahasan program ke depan. Menurut Arianto, Sekretaris Karang Taruna Kecamatan Alang-Alang Lebar, rencana kegiatan ke depan akan membuat kolam pemancingan di wilayah Kelurahan Talang Kelapa. Melaksanakan kegiatan rutin bulanan pertemuan ke pengurus Karang Taruna tingkat kecamatan. Lahan kosong yang ada di lingkungan Kelurahan Talang Kelapa itu membentuk satu kolam retensi. Dan itu akan kita buat satu kolam pemancingan atau kolam pembibitan ikan. Selain itu, dalam rapat ini, bagi setiap anggota dan pengurus diwajibkan untuk berpartisipasi melakukan sumbangsi kepada organisasi. Pihaknya berharap dengan kebersamaan agar ke depan Karang Taruna khususnya di wilayah Kecamatan Alang-Alang Lebar ini lebih baik lagi. Sementara Karang Taruna sendiri adalah organisasi sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa atau kelurahan, terutama bergerak di bidang sosial dan kesejahteraan sosial. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Nofriansa, Media BBC, mengabarkan.